Gue Sultan, kali ini Sultan lagi ada di BAM Bulldash atau Modify di Vivo Mall Sentul, guys. Sultan ngapain di sini? Yang jelas kita lagi nurunin mobil Ruby Ford Ranger 2x2 ini ikut kontes kali ini. Bukan dipajang biasa aja, tapi dia ikut kelas kontes juga, guys. Wah, apakah nanti mobilnya akan mendapatkan juara? Nah, gue nggak tahu karena tadi baru dijuriin. Gue sebutin spek-spek dari mobil ini. Sebelum gue bahas acara nih secara menyeluruh, gue pengen tahu teman-teman sekalian, mobil Ruby ini memakai velg HSR XS02 dengan lebarnya 8, ring 16, ET-nya 0, dibaluti ban dengan akselera badak ekstrim di 35 10,5, guys. Wah, ini bannya yang cakep dan tentunya velgnya yang kece, guys. Mobil ini sudah banyak melakukan perubahan dari bodinya memakai F150, lampu sudah kita custom di bagian depan, dan grillnya sudah kita custom yang biasanya tulisannya Ford, kita custom 3 huruf, yaitu apa? HSR, guys. Karena mobil ini temanya untuk masuk ke hutan, untuk melakukan adventure-adventure, gue pasangin lampu 3 biji nih, atas dan bawahnya lengkap. Yang ini warnanya bisa diganti-ganti warna putih, warna kuning. Yang ini warna putih semua nih, guys. Dan tentunya ini bodinya dilapisi stiker HSR wheel ini, yaitu dari Maxi Decal, guys. Bumper sendiri ini besi banget. Tuh, ini plastik, sorry. Ruang besi ini plastik. Kita ke bagian samping. Spionnya nih, yang selalu ditanya-tanya orang. Kenapa? Bang, ini spion gede amat. Ya ini karena kita nyesuaiin temanya, spion kita pakai ini. Dan ini bisa gua tarik. Baru tahu lu ya? Gua baru tahu. Karena kemarin ini ketarik. Jadi kalau kurang panjang atau kurang lebar, kalau ini kelebaran, gua tinggal toh. Dari eksterior mobil ini sudah jelas mobilnya sangar, gede. Ini juga kita custom dan ini plastik. Jadi bodi aslinya masih ada nih. Kita nggak ngerubah-ngerubah secara ekstrim banget nih mobil Ford ini. Lampu juga udah di custom, bumper belakang kita udah pakai yang besi, jadi aman. Kalau untuk ditarik-tarik nih mobil, narik mobil orang atau mobil yang ditarik juga aman tentunya. Udah kita custom juga di bagian apa namanya ini? Apa, Bal? Ini namanya kalau gue bilang sih bando. Nih bando dari ini udah kita custom juga. Udah ada roof rack-nya di sini. Roof rack-nya lucu, ada siripnya tuh di bagian sininya, guys. Gue juga udah masangin penutup dari bagasinya, dibuatin kanvas biar rapi, clean. Kelihatannya itu ya mobilnya sangar, bersih. Wah, cakep banget, guys. Mobil ini bisa tinggi, kenapa? Kita udah custom kayak kakinya. Jadi biar dari standarnya tingginya kemarin nggak segini, karena butuh ring 20 sebelum velg ini lebih tinggi, kita custom. Nah, ini cocok dipakai ring 16, ban 35, cocok banget tentunya. Wah, kayaknya acaranya makin rame. Gue pingin ngelihat ada satu mobil yang menarik. Dan ini pertama nih gue liput nih, guys, mobilnya. Oke, kita langsung aja. Ini ada mobil yang menarik perhatian gue, guys. Kenapa? Mobil ini adalah mobil Timor, guys. Teman-teman tahu Timor itu apa? Timor itu adalah perusahaan pada saat tahun 97, kepunyaannya anak dari presiden kita yaitu Mas Tommy Soeharto membangun mobil Timor. Dan mobil Timor ini diperkenalkan di Indonesia di ajang rally tentunya. Pada saat itu rally Indonesia sangat-sangat berkembang pesat. Dari tahun 97 ke 98 itu Timor angkanya naik banget. Dan kita salah satu perusahaan mobil dari Indonesia yang pertama kali, guys. Dan mobil Timor sendiri itu sempat vakum pada tahun di 98 dan 99, diambil oleh Kia pada tahun 2000-an, guys. Wah, mobil ini sendiri adalah mobil Timor nih. Asalnya di upgrade menggunakan Kia. Yang tadinya ini SOHC menggunakan karburator, ini sudah di upgrade ke DOHC, guys. Untuk mobil ini sendiri, tahunnya di 96. Tadi gue sempat tanya ownernya. Nggak lengkap rasanya kalau nggak gue panggil ownernya. Mas, namanya siapa nih, Mas? Mas Dani, Dani. Mas Dani, gue pengen nanya nih, aliran mobil ini apa sih nih, Mas? Jadi ini alirannya masuknya ke elegan, elegan banget. Nah, untuk
modifikasinya, yang pertama kita dibuat air sus, lalu dibikin sedikit chamber. Yeah. Nah, yang paling uniknya itu kita pakai palaknya HSR. Iya, yeah, betul. Nah, HSR tipenya itu tipe Perugia. Perugia ya. Yeah. Soalnya gua sendiri nih dari HSR ngelihat palaknya jarang-jarang. Nah, ini dipakai di Timor. Wah, cakep banget nih, Mas. Mas, gua pengen nanya sedikit nih. Yeah. Mobil ini dibangun berapa lama sih, Mas? Ini dibangunnya sekitar kurang lebih 1 tahun. 1 tahun? Ya, bisa jadi dari, seperti ini? Dari nol. Dari nol ya? Ya. Wah, cakep. Dan ini sendiri mobilnya sudah di wertak, Mas ya? Ya, betul. Mesinnya kita wertak. Jadi kita semuanya kebak-kebak kita sebut-sebutin. Dan akinya kita simpan di belakang. Wah, akinya ada di belakang? Ya, betul. Wah, pantesan dari tadi gue nggak ngelihat akinya, guys. Ternyata akinya ada di belakang. Apa sih wertak itu? Nah, wertak itu adalah dari mesin mobil yang kabel-kabelnya disemputin. Jadi kelihatan cuman, kalau bisa nih, blok mesin aja, Mas ya? Betul nggak? Betul. Iya, tapi ini karena masih ada part-part yang belum bisa disembunyiin dan masih agak bingung. Karena buat kabel-kabel kayak selang, apa itu? Yang fatal-fatal ya? Ya, itu takutnya malah jadi mengganggu dari fungsinya, guys. Jadi teman-teman modifikasi itu harus berpikir keras nih, ya kan, Mas ya? Ya, betul. Jangan asal-asal buat aja, karena kayak selang AC nih, kalau dimasuk-masukin dipanjangin takutnya nggak dingin. Iya, betul. Lebih lama dinginnya daripada standarnya, guys. Oke, Mas, terima kasih banyak. Sekali lagi, Mas Dani, mau kelihatan lagi nih ya. Sekali lagi, makasih. Yuk. Ini ada mobil Toyota Kijang, guys. Tuh, ini komunitasnya dari Toyota Kijang Club Indonesia, bisa disebut Tekcai. Stikernya ada Plimplan Garage. Wah, ini mobilnya Demlo. Pakai ring berapa? Gua nggak tahu nih, nggak kelihatan ring berapa nih. Tapi ini ceper banget. Belakang udah pakai bordes, full custom semuanya. Biar rapi sih bordesnya, guys. Interior juga udah modifikasi, udah cukup ekstrim. Dia udah nggak pakai dashboard standar, tapi udah audio isi ya tuh. Oh, jangan asal taruh, nanti dikira buat naro. Ini bahaya tuh audionya. Cakep, udah pakai sunroof juga. Warnanya ini bronze tapi pelangi-pelangi gitu, guys. Cakep nih mobil Kijang diceperin gini nih. Wah, ini dari Tangkil Gengs nih. Wah, ini mobil Suzuki Futura ya. Wah, ini ada ownernya, gue pengen tanya langsung nih. Om. Iya, siap. Mau nanya-nanya nih, Om. Iya. Ini dari komunitas apa nih, Om? Tangkil Gengs. Tangkil Gengs. Ini mobil apa sih nih, Om? Pickup. Pickup Futura berarti ya? Futura. Wah, ini warnanya kuning. Modifikasinya udah apa aja nih, Om? Udah audio custom, lampu custom, body drop body. Oh, ini drop body ya, drop udah ceper banget ya. Velg pakai Mercy ring 16. 16. Iya. Itu sunroof? Sunroof pakai. Bawaan mobil apa tuh? Ini BMW. Oh, BMW. Cakep, dia kecil sih, Om. Iya. Keren, guys. Oke, ramai nih, Om, turun berapa mobil? Sekarang 5 mobil. 5 mobil. Ke acara ini ya. Wah, kayak gini, Om. Gua ngeliput lagi nih, Om. Oke, sorry siap. Mengganggu terima semangat kasih semuanya. Wah, ada Mazda yang warnanya ini kekinian banget. Kalau secara jauh dia abu-abu gelap, tapi ini abu-abunya terang. Kayak hiu gitu nih. Wah, ini cakep sih. Klimis banget, kaca bening. Jarang-jarang mobil Mazda yang dimodif seperti ini, guys. Kalau untuk tipe Mazdanya sendiri, ini Mazda yang 323 kalau nggak salah gue nih. Tapi tahunnya gue kurang tahu tahun berapa. Pokoknya ini kece abis nih mobil nih. Sebelah sini ya ada warna kuning. Yang ini Civic Nova. Sepertinya ini tahun 80-an karena dia belakangnya lebih flat. Nah, pengganti mobil Nova, Civic Nova ini adalah kalau gue lihat seperti Brio, guys. Civic Nova digantikan sama Brio. Karena dari belakang itu flat, Brio itu nyontohnya Civic Nova ini nih, guys. Wah, ini ada FD. Ini FD. Kalau di HSR itu ada FC. Nah, ini ada Civic FD. Warnanya cakep. Ini ijonya benar-benar bling-bling banget. Ada apa sih namanya kalau gue bilang, mutiara-mutiaranya gitu, guys. Logo Honda udah pakai yang gold. Wah, ini Ersas tentunya, Beget. Wah, sunroofnya keren. Dia pakai yang bawaan mobil apa gue kurang tahu, tapi ini ada solar guard gitu buat sensor.
Kacep, wah. Ternyata ini panoramik, guys. Modifikasinya, lihat bal. Tuh. Gue kira cuma sunroof biasa, ternyata ini kaca full. Berarti kalau dari dalam terang banget. Wah, modifikasinya benar-benar pol-polan mobil Civic FD ini. Perpaduan warna interiornya juga keren, dia warnanya marun. Keren-keren. Beget. Wah, cakep sih FD-nya. Selanjutnya ada mobil Mobilio. Ini rekomendasinya apa nih? Low budget auto part. Cakep, warna putih. Selanjutnya ada mobil Nissan Livina nih. Kayak satu tim nih. Satu toko, kayaknya toko nih. Auto part. Nissan Livina. Udah pakai sunroof juga modifikasinya. Ini statik, statik. Ada Vios dari Aesthetic Car Club. Aesthetic nih, ini sepertinya ini stiker. Ketahuan nih stiker, guys. Tapi keren ya, kecing mobilnya makin kelihatan terang banget di jalan. Nerf for Speed. Most Wanted. Wah, ini mobil BMW M46 yang dimodif livery-nya seperti games Nerf for Speed Most Wanted, guys. Cakep sih, mirip ya, tapi ini dia statik. Dia beget. Ini beget pakai ersas juga. Terus spionnya udah M3. Cakep. Kalau lihat dari jauh benar-benar mirip banget nih, tapi ini beget, nggak racing. Kalau yang di games itu kan racing tuh, ini dia beget nih, guys. Wah, ini banyak banget sih mobil-mobil yang dipajang ya. Wah, ada perkijangan lagi tentunya dari Tangkil Gang. Oh, satu tim main di sana, berarti dia sederet nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Wah, nih dari kijangnya juga warna hijau Tosca. Kalau gue bilang nih warnanya hijau Petronas nih. Ini ada Soluna di bagian sini. Kita harus stay humble aja. Wah, dari stikernya mobil ini, guys. Kijang lagi nih dari Tangkil Gang. Kijangnya cakep. Manis kalau gue lihat. Tuh dari modifannya, kalau gue lihat sih dia tidak menghilangkan dari fender yang Grand Extra. Karena Grand Extra perbedaannya adalah dia ada ini nih, upper fender bagian sini dia ada nih, guys. Grand Extra ini muncul pada tahun 96. Kalau ada Grand Extra yang di tahun 95, itu dia yang deluxe tipenya. Tapi tetap di STNK-nya, dia super kijang. Wah, ada yang menarik tentunya. Sebelum gue bahas ke sini, gue bahas ke sini dulu. Antenanya dikasih tangan. Gini nih, guys. Nunjuk-nunjuk. Ini udah pakai dia soft top. Apa nyebutnya panoramic soft top-nya? Jadi bisa dibuka full. Gede, cakep. Joknya udah dimundurin ke belakang, jadi baris keduanya hilang, langsung baris ketiga. Jadi enak. Mungkin nih gue rasa mobilnya bakal proyekkan lagi ke depan, mungkin mau dikasih TV di sini atau gimana, gue nggak tahu nih. Setirnya udah pakai Nardi juga. Cakep, simple tapi dilihat manis tentunya. Wah, ini ada pickup Suzuki Carry nih. Modifannya juga cukup lumayan cakep. Udah pakai pelek Mercy. Udah naik ke lubang 5, peleknya udah bisa dada. Keren. Kaca pelek warna hijau. Wah, cakep sih. Ownernya mana nih, Om? Wah, ini ownernya nih. Mas, siapa namanya, Mas? Madun. Mas Madun. Mobil ini Suzuki Carry. Tahun berapa? 2019. Ya. Wah, ini ceper banget jadi modif ya? Ya, begitulah. Waduh, cakep. Dari tim apa sih ini, Mas? Hah? Timnya apa nih, timnya? Pickup Jawa Barat. Pickup Jawa Barat. Wah, kece, guys. Jawa Barat. Saya bagian Bogor. Bagian Bogornya tapi bagian ya. Bogor. Kita nurunin berapa mobil? Nurunin ini doang. Ini doang, tapi anggotanya rame gue lihat, guys. Ya. Alhamdulillah. Iya, terima kasih nih, Mas Madun. Siap. Ini juga menarik. Kijang ceper Indonesia. Biasanya pasukan kijang ceper Indonesia ini ada yang turun tuh. Ya mobilnya warna hijau, kayaknya di sini dia nggak turun. Ini perwakilan aja nih kijang ceper Indonesia. Wah, ini mandel ini yang super karena dia di pintunya cuman ada 1, 2, 3, 4 pintu. 4 pintu nih, guys. Kijang supernya. Ownernya mana? Ya, ternyata ini owner yang gue tanya. Mas siapa, Mas?
Nama Didan Ramdhani. Nama panggilan? Didan. Mas Didan. Ya. Biasanya nih kijang ceper Indonesia. Ini ya. Ada yang ikut turun banyak nih. Ini pas sendirian. Sendiri saya. Kenapa? Dari Cianjur. Kenapa gitu? Yang di Jakarta nggak turun? Enggak. Lagi ada event juga? Iya kayaknya sih. Wah. Ya. Mobil tahun berapa nih? 91. 91 berarti ya. Yang super ya? Iya super. Modifannya juga 43, ya. Cakep nih, velgnya manis, ya. Ada pakai roof juga di atasnya. Ini moonroof. Udah pakai moonroof juga ya? Iya. Moonroofnya pakai punya apa? BMW. BMW. Iya, BMW 46. 46. Spion pakai punya apa? Audi. Audi apa nih? Lupa lagi serinya. Oh, Audi aja ya. Audi. Biasanya kan pakai E. Iya, biasanya kan pakai 36 E46. Iya, kita bisa hitungannya. Pakai 36 nih biasanya. Ya. Cuman kan saya pengen beda aja yang lain ya. Satu lagi kalau nggak salah dia pakai punya Mazda ya. Apa? Mazda Interplay. Iya, Mazda Interplay kebanyakan. Iya, tapi ini berbeda ya punya ya, Audi ya. Audi. Cakep. Berarti ini udah tambahan fender di sini ya. Iya, ini standarnya kan belum. Belum. Kalo super kan belum pakai. Belum, ini beli ori. Oh, beli ori. Iya, beli ori plastik. Kan kalau itu kalau lokal fiber ininya. Iya. Kelihatannya juga nggak gini. Iya, kalau ini asli ya. Oh, udah 5. Iya, udah bisa dada peleknya. Ya, asik. Enggak 5 enggak dada. Iya, kalau kijang kalau bautnya enggak 5, kata anak kijang tuh enggak dada, guys. Tambah itu pakai side maker belakang. Oh, pakai side maker. Biar kelihatan nih. Itu fungsinya tuh apa pajangan doang? Fungsi, Om. Hidup berarti ya? Iya, hidup. Wah, cakep, cakep. Kasih hidup. Filmnya hijau nih sesuai dengan. Iya, hijau. Saya mobilnya ini nyesuaiin warna ya. Oke nih Mas, terima kasih banyak nih Mas. Sekali lagi ada mobil yang kemarin gue lihat di acara Spark Auto Fest. Ini turun juga di kali ini di Vivo Mall. Acaranya BAM turun lagi guys. Oh ini dari anak-anak Alert, All New Terios juga ada guys. Apaan? Wah, bannya nggak ada. Wah biasa. Mungkin bannya lagi kempes apa itu wajar kalau di bukan dimodifikasi itu wajar kalau konten-konten misalkan bannya kurang angin atau apa daripada nanti PR pas loading bagus di prepare dari sekarang guys. Kayaknya gue pengen nyari velg HSR ada yang pakai kan di sini nih guys. Ini tadi ada yang pakai velg HSR yang mana FD pakai kayaknya, coba kita lihat. Wah, ada yang pakai velg HSR di mobil FD warna hitam ini guys. Ini dari Salut Auto Club. Wah, ada anak-anak Salut nih mobilnya. Ini nggak tahu gue FD2 apa FD1, seperti FD2. Karena perbedaan FD2 dan FD1 itu adalah FD1 itu 1800 cc, FD2 itu 2000 cc. Keluaran tahunnya juga berbeda guys. Ada Jazz, ini GE8. Wah ini statik kayaknya nih. Ini ada HR-V juga. Ada Frit yang warna hijau di Spark juga ikutan juga guys. Ada yang bubar nih kayaknya nih. Ini ada yang bubar, tongkrongannya bubar. Nah tuh. Nah, tuh. Nanti saya gasruk di sini nih. Ini dari gasruk geng kayaknya nih. Gasruk yang Bogor ya. Mas, gue pengen nanya nih. Ini gasruk geng nurunin berapa mobil? Empat mobil yang mana-mana aja? Nih, Fred, Agia, Kijang, sama Proton. Sama Proton. Ya. Temanya apa-apa aja nih dari Fred? Wah, untuk Fred ownernya lagi keluar. Oh, kagak tahu ya. Iya, cuman kita. Tapi yang Fred ini turun kemarin di acara Spark juga ya, turun di Senayan ya. Betul. Wah, cakep nih. Wah, yang ini Kijangnya rusty nih kayaknya nih. Turun body. Bodinya karat asli. Karat asli. Loh. Wah, coba kita lihat guys, gua injek enggak apa-apa ya? Wah jangan dong, jangan. Wah ini karat beneran. Jadi emang niat nih ownernya untuk memperkaratkan bagian-bagian yang ini nih. Tuh. Wah ini kijangnya udah hilang nih, mana bukaannya? Udah gak ada guys, bukannya lead bal. Kagak ada bukaannya. Tuh. Kagak ada bukaannya, dihilangin. Yang belakang udah pakai punya Avanza, yang depan pintunya udah pakai punya Avanza nih bukaannya. Nah spionnya gue gak tau pakai apa nih. Ini ada mobil Proton juga. Sebelah sini dari Gasruk Geng nih. Wah TikToknya lengkap tuh. Ada Instagramnya Gasruk Geng Bogor. TikToknya juga ada guys. Nanti gue masukin. Tuh. Wah anaknya rame, kompak-kompak. Seragam lagi bajunya nih ya.
Oh, cabutan ini ya? Wah, ini cabutan, cabutan. Cabutan lagi, aduh. Wah, Mas, makasih banyak ya. Gua lanjut lagi ya. Kita kesana lagi, guys. Makasih ya. Kayaknya tadi ada yang gua lihat. Mobil yang geber-geber. Dan butang, butang. Ada ini tadi. Butang, butang. Itu dia namanya ikut ref battle. Jadi ada aduan suara yang paling besar, suara bunyi ledakannya, suara knalpotnya. Itu dilombakan di sini, guys. Ini ada dari Brio Squad. Tadi gue megang yang ini nih. Ini kencang suaranya tadi, guys. Nih mobil ini. Ini Brio Squad, dia berbrandingan mobilnya ini rata-rata. Mobil racing-racing banget, guys. Wah, ini mobilnya dari yang Brio lama sampai Brio baru juga ada di sini nih. Wah, ini anak-anak Alterio semua ya, banyak. Tuh. Rame. Ini ada dari mobil ini Corona Absolute. Tuh, Corona Absolute ada Brio Squad juga ada yang udah pakai turbo, itu juga ketahuan dari intercoolernya yang besar di bagian depan. Ada Soluna. Manis sih Solunanya, guys. Kenapa? Dia niat ngebuat lampu yang dipetakin, standar petak. Gua kasih lihat nih. Nah, lampu standarnya agak celong ke dalam, dia buatin di sini nih. Ada kecerutan buat air juga atau water lampnya, jadi bisa bersih. Cakep nih modifannya. Salah satu ide juga nih kalau teman-teman sekalian pingin modifikasi mobil dengan pilihannya beragam, jadi gua ngasih saran-saran juga, guys. Ngelihat modifan-modifan dari teman-teman yang ada di sini nih, guys. Wah, ini pajangan dari acaranya Alert juga bersama dengan BAM, Budas Auto Modified. Wah, ini parkiran Alert. Kayaknya kita bakal kesana lagi dah. Ke dalam belum ya? Dalam. Kita gerbek ke dalam. Wah, ada mobil yang ganteng sebelum kita masuk ke dalam. Ini mobil FB. Udah Ersas atau Beget. Suara audionya kinis-kinis banget dan pol-polan banget. Dia ngejar suara yang keluar. Tuh, full Venom ini dari Dimension. Cakep, suara tadi gue dengerin. Keren banget, guys. Kita ke bagian dalam nih. Ini kita disambut benar-benar mobil yang berbeda antara luar dan dalam. Ada mobil yang dibatikin. Mobil 300 tentunya nih. Ini gua raba. Wah, stikernya ditempel kayak satu-satu gitu tuh. Bukannya printing kayak Ruby, bukan. Tuh, nih. Ini ditempel satu-satu, guys. Wah, niat banget dan keren sih hasilnya. Kalau dapat the best sticker, the best cutting dapat sih, Paul. Wah, tuh acaranya tuh. Ini ada mobil Corolla. Gua gak tahu tipe apa Corollanya. Sudah banyak perubahan juga dari sektor mesin, tentunya udah pakai turbo juga, guys. Nih, ini dari All New Corolla Bogor komunitasnya. Kita bagian sini. Wah, ada Avanza juga. Kayaknya ini saingan dah. Yang ini sama yang ini nih. Ini Dragon Ball nih, guys. Oh, ada Bekasi Bersinar. Ini full cutting stiker di sini. Wah, cakep-cakep mobilnya, guys. Ada yang menarik lagi perhatian Sultan. Ada mobil Karimun. Simple, klimis, kece ini mobil kalau gue bilang. Wah, keren-keren mobil di sini. Ada mobil Kijang juga dari All Cars Enthusiast Top Plus. Ini mobil Kijang Krista atau Kijang Kapsul. Yang warnanya merah candy, guys. Tuh. Ini ada mobil. Wah, kayaknya sama kayak Ruby. Tapi ini dari acaranya Alert mobilnya nih, guys. Kita ke bagasi lagi. Ada mobil Kijang Pickup. Berbeda dengan luar, ini yang kapsul, guys. Warnanya benar-benar keluar banget ininya nih, pantulan-pantulan dari butiran-butiran ini, guys. Wah, kinclong abis nih mobil nih. Wah, wow, paringnya gede, dia pakai ring road juga di sini.
Udah lubang 5 juga tentu ya. Selanjutnya ini ada mobil Agya apa Ayla, gua kurang tahu, dari Agya Ayla Star Club nih. Udah over fender juga, warnanya udah cakep banget di sini. Wah, ini mobil pol-polan banget bodinya sih. Udah pakai sunroof juga. Pol-polan. Ada yang menarik, ini ada F30 berwarna merah dari GSM Geret, BSM Geret. Oh, F30 tuh emang ganteng, kalau saya apa juga ganteng. Ini diganti pelek, wah udah cakep banget nih mobil guys. Ya ini ada Mbak Peti. Mbak Peti, gimana acara hari ini Mbak Peti? Dia kabur-kaburan. Halo. Mbak Peti ini adalah salah satu DHSR yang bagian pameran HSR atau yang megang untuk kontes, untuk komunitas. Ini Mbak Peti nih. Untuk teman-teman yang nonton, ini Mbak Peti, laporin komunitas Anda ke HSR tentunya ke Mbak Peti ya, Mbak. Ya, oke. Okay. Caranya gimana? Caranya kalau misalnya teman-teman punya acara atau event yang akan diadakan terus mau minta support ke HSR, bisa kirimin proposalnya ke info@hsrwheel.com. Itu akan langsung aku terima, lalu dimasukin ke dalam list. Abis itu diajukan ke manajemen dan bisa langsung dikabarin kalau udah ada approval dari manajemen gitu. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Peti. Sorry mengganggu waktunya. Siap. Mau keliling-keliling lagi ya? Siap. Siap Mbak Peti. Ha. Ini ada Frit Butek yang selalu tampil di mana-mana. Ini adalah dari tim HSR juga. Fritnya IAM. Ini dia beget pakai HSR FE01 yang udah di-repaint berwarna gold, guys. Ini berdepan-depanan sama si Ruby nih. Berdepan-depan sama Ruby nih, guys. Kayaknya satu nih yang belum gue liput tadi karena kelewatan. Ini nih, mesinnya udah diganti. Gue gak pingin sok tahu dengan mesin atau lagi dengan performa mobil ini. Gue gak pingin tahu banget dan gak pingin paling tahu lah. Jadi gue pingin nanya ke teman-teman yang tahu mesin ini mesin apa, silahkan komen di bawah. Karena ownernya gak kelihatan dari tadi, pingin gue tanyain. Jadi gue langsung tanya aja ke teman-teman, ini mesin apa? Kasih tunjuk detail, Bal. Nih, mesinnya apa nih? Kodenya berapa? Honda apa ini mesinnya, guys? Dapat juara nih, kita dapat 4 piala. Ada di the best Ford, ada the best offroad, American modified car, dan wrapping printing stiker nih tentunya. Wah nggak percuma loading malam-malam sampai jam 2 dan gua poles-poles bannya. Wah ini ada Abang Ibnu dari Acelera. Bang Ibnu, sini. Wah, nih. Om Ibnu dari Acelera, kita dapat 4 piala om ya. Luar biasa, Ruby pokoknya juara setelah ganti sepatu. Ya, setelah ganti sepatu. Oke, Acelera Badak Ekstrim. Ya, wah pokoknya sekarang makin ganteng. Dapat juara. Dapat 4 pialanya. Gak percuma, kita turun kontes jauh-jauh ke Sentul om ya. Sampai gue datang nih. Iya, sampai datang om Ibnu ngeliatin mobilnya guys. Apa namanya? Pengen tahu nih si Ruby kayak gimana, akhirnya jadi juara juga. Jadi juara juga. Selamat ngap. Ya siap. Buat tim HSR sudah menjadi juara dengan 4 kategori. Oke. Siap. Oke guys, segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan di skip. Ingat pelak. Ingat.